Berikut ini cara menonaktifkan TalkBack ataupun kotak hijau pada layar Realme seperti ini. Kalau kalian yang tidak sengaja mengaktifkan fitur ini, memang layarnya susah digerakkan. Jadi seperti ini. Ada suaranya lagi, yaitu suara Google. Kalau kalian ingin menghilangkan kotak hijau ini cukup mudah. Jadi gunakan dua jari kalian untuk menggulir seperti ini. Kalau satu jari tidak mau, jadi setelah itu pilih bagian pengaturan, sentuh satu kali, kemudian ketuk dua kali untuk membukanya. Nah, gunakan dua jari untuk menggulir. Sekarang cari menu yang namanya pengaturan tambahan. Ketuk, kemudian ketuk dua kali. Kemudian cari menu yang namanya aksesibilitas yang ini. Pilih, ketuk dua kali. Nah, yang ini ada talkbacknya lagi aktif. Pilih, ketuk dua kali. Dan ini kalian pilih, ketuk dua kali. Pilih nonaktif, ketuk dua kali. Jadi seperti itu. Itu saja, semoga bermanfaat.